Halo teman-teman, selamat datang kembali channel ini. Dan di video kali kita bermain Your Bizarre Adventure. Oke teman-teman, jadi untuk hari Selasa ini sebenarnya kan jadwalnya untuk Yakuza ya. Cuman karena gue pikir-pikir lagi, Yakuza itu ngerekamnya lama dan ngerendernya pun lama, jadi lebih baik gue bikin jadi live aja. Kalian setuju kan teman-teman? Jadi gue gak bikin untuk konten ya. Jadi untuk konten itu khusus yang kayak game-game kayak beginilah. Mungkin nanti kalau mau konten pun itu, jadi ya konten-konten kayak ya mirip-mirip Bang Wino gitu lah ya. Kalian ngerti lah ya. Oke, jadi sekarang karena gue udah ngedapetin spin teman-teman nih. Spin, gue dapet ya spin ya. Buat kalian yang gak tahu cara ngedapetin spin tuh, kalian butuh yang namanya steel ball. Nah ini steel ball yang ini, dan kalian harus mengikuti steel ball run. Yang mana aja sih, kompetitif sama gak kompetitif sama aja ya. Jadi kalian harus menang sampai akhir. Nanti di tempat terakhir tuh ada gyro, kalian ngomong aja terus kalian perlu bayar 5.000, udah dapat spin gitu doang. Gak, caranya gampang kan. Dan sekarang gue pengen coba untuk ngedapetin arm sama pelvis paling enggak ya, karena terus gue gak berubah-berubah guys. Dapetin arm susah, minta ampun susahnya. Ada dua cara sih untuk dapetin arm ya. Jadi pertama kalian bisa steel ball run kayak gini, tapi yang kompetitif ya. Atau satu lagi kalian bisa di arcade. Dan di arcade itu ya you know lah ya, buang duit gue udah habis 10.000 lebih kalau gak salah, dan gak dapet apa-apa. Jadi sekarang kita akan coba untuk kompetitif steel ball run ya. Sebenarnya gue udah pernah sih, tapi gak pernah berhasil. Cuman sekali doang ya, cuman dapetin spin itu doang tuh. Soalnya kalau kompetitif itu kalian akhir-akhirnya tuh kayak harus sisa 7 orang gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar parah banget sih. Kita langsung aja teman-teman ya. Oke, ini belum mulai sih. Aduh, masih lama nih teman-teman. Masih lama nih, belum mulai nih. Apa kita harus ganti server? Kayaknya kita ganti server aja kali ya, karena ini lama sih. Ini pasti lama sih. Ini nunggu sampai 16 orang, cuy. Lama banget. Kita ganti server aja teman-teman, bentar ya. Udah mulai kah? Apa gua ngebug? Wah, kayak ngebug nih teman-teman. Server ngebug ya. Nggak ada bacaan dari teman-teman mulainya kapan. Coba-coba sebentar ya. I don't know. Katanya apakah sudah mulai? Gua nggak tahu juga. Soalnya nggak ada tulisan, biasa ada tulisan di atas ya. Sebentar lagi akan mulai gitu ya. Nih teman-teman, kalian perhatiin ya. Ini semua orang-orang toksik. Jujur saja, ini orang-orang toxic, semua toxic, toxic, the most toxic game in Roblox mungkin ya. Kalau menurut gue ya, karena steel ball run itu kalian harus menang, mau nggak mau cuy, mau nggak mau kalian harus menang ya, dan kalian harus bunuh-bunuhan di sini cuy. Dan untuk stand yang gue pakai masih task equine ya. Sebenarnya gue punya SCR silver chariot requiem, cuman mungkin nanti kita pakai kalau misalnya kita nggak menang-menang ya, karena SCR itu sangat membantu untuk nanti di akhir-akhir ya. Tapi teman-teman ada syaratnya ya. Kalian nggak boleh pakai SCR itu sampai di last stage ya, di race terakhir. Kalau nggak kalian ketahuan, kalian akan langsung dibunuh sama orang ya, serius. Kalian akan langsung dibunuh dari awal sama orang-orang itu. Jadi kalau kalian punya SCR atau King Crimson atau The World gitu-gitu ya, yang bisa ya pokoknya stand yang berhubungan dengan waktu lah. Kalian kalau bisa sembunyiin stand kalian sampai di saat-saat paling akhir. Kalian bilang aja kita nggak punya stand gitu, bilang aja gitu ya. Cuma punya spin doang kayak gue pasti bilang kalau misalnya ntar pakai SCR, gue bilang cuma punya spin doang kan. Ah, ini kayaknya servernya rusak sih. Nah, keluar lagi, cari lagi ya. Aha, akhirnya kita dapat teman-teman ya. Akhirnya kita dapat. Oke. Okay. Music matikan music copyright. Oke. Okay. Oke, okay, ini kita mau sebenarnya paling enak sih kalian nge-team ya. Cuman coba kita cari siapa yang mau nge-team ya. Waduh, bahasanya bahasa apa lagi tuh, bahasa alien anjir. Kita ke depan aja deh. Kita cari tim di depan aja ya. Soalnya di belakang-belakang ini pasti mereka pada rusuh nanti nih, percaya sama gua. Kalau kalian stay di belakang sampai waktunya mulai tuh 85 detik lagi, ntar dia bakal rusuh cuy di belakang cuy. Parah gitu rusuhnya. Jadi mendingan kita ke depan aja deh. Jadi kita langsung aja lah, gak apa-apa lah. Mungkin nanti akhir-akhir baru kita abis-abisin ya, karena kita pasti kalah sih. Gue berani jamin kita pasti kalah kalau gak punya teman. Hai, kita ajak tim dulu ya. Tim, kita cari teman. Cari teman dulu, nanti akhir-akhir baru gitu kan kita lawan dia, gak apa-apa. Yang penting cari teman dulu cuy. Tapi agak susah sih karena gue cuma pakai task ya. Harusnya gue pakai SCR teman-teman. Kalau pakai SCR enak. Oke, kita udah mulai. Karena kalian akan dapat revolver ketika gamenya udah mulai, dan revolver itu damage-nya lumayan cuy. Apalagi kalau kalian combo sama task sama spin ya.
Itu lumayan banget. Oke, sebentar kita mulai cuy, akhirnya. Apakah kita menang? Kita lihat ya, sampai akhir ya. Semoga aja menang, oke? Biasanya sih pada rusuh, biasanya ya. Nah, pada keluarin stand kan mereka? Kita diem aja cuy. Eh, tapi kita tas juga sih, gak penting, ya udahlah ya. Kalau SCR atau The World ini salah nih, The World harusnya ntar aja cuy. Gila lu, berani banget tuh, pasti bakal dibunuh tuh awal-awal. Liatin aja. Liatin aja, pasti ntar dihabisin tuh awal-awal. Oh, ngapain tuh dia? Stop time ya? Apa gue mati internetnya? Enggak. Ya ilah, internet gue mati dong. A few moments later. Oke, teman-teman, kita akan mulai sebentar lagi ya. Ternyata nunggu enggak begitu lama, jadi kita bisa langsung mulai ini, dan kita udah punya tim ya. Oke, dapat kode ya. Kode, aduh kebanyakan nih. Ini kebanyakan orang nih. Harusnya maksimal 7 orang doang. Apakah akan rusuh awal-awal, teman-teman? Apakah kita akan disconnected lagi ya? Parah tadi server Discord-nya, server Roblox-nya enggak tahu kenapa dah. Alright, kita mulai guys. Waduh, udah The World semua, gak tau keluarin langsung anjay. Star Platinum The World, semua Star Platinum The World. Aduh, bahaya banget. Itu kan udah ada yang rusuh kan? Udah ada yang rusuh kan teman-teman? Awal-awal cuy, udah ada yang rusuh. Kita coba pakai tusk lagi. Ngapain ke situ cuy? Ke sini cuy. Gue sih jalannya ke kanan. Terserah kalau mau mereka lurus gak apa-apa ya. Lebih enak ke kanan sih kalau menurut gue. Lebih easy. Dan ada triknya teman-teman, kalau kalian naik kuda itu pastikan kecepatan kalian itu 34 aja ya. Ini kan ada tulisan speednya nih. Nah itu speednya 34 aja cuy. Karena kalau kalian lebih kencang lagi, stamina kuda kalian akan berkurang. Dan itu akan sangat ngeselin gitu, nanti akhir-akhir kalian susah gitu ya. Karena dia ngeregen stamina lama. Oke, sebentar lagi kita sampai ke Devil's Palm, dimana darah kita akan berkurang. Kita harus lari cepet-cepetnya ya. Kalau udah sampai Devil's Palm itu bahaya teman-teman, rawan sekali sama orang-orang yang emang mau ngekill ya, pengen cepet-cepet ngebunuh-bunuh orang. Wah, ini bakal susah sih teman-teman, ini bakal susah sih, sumpah jujur aja. Kan ada duel gitu-gitu, ini bakal susah sih. Pakai tusk ini rada susah ya, kenapa gue pakai tusk ya? Aduh, harusnya gue pakai SCR ya. Kalau ini gagal kita pakai SCR teman-teman, oke? Karena SCR masih lebih enak sih, karena dia punya skill yang buat tidur kan. Nah, Devil's Palm. Wah kan, darah kita berkurang, gawat, kita harus agak cepat teman-teman. Naikin speed kalian tuh, lihat kan? Kalau kita di atas 34 speednya, dia akan berkurang cuy. Oke, kita sampai. Kita regen darah dulu ya. Stage pertama kelar teman-teman, stage pertama tuh gampang sih, cuman Devil's Palm-nya doang yang rada ribetin ya. Untuk selanjutnya sih gampang sih, stage 2 sama stage 3 tuh masih gampang. Yang susah yang terakhir teman-teman, karena kita harus bunuh-bunuhan sampai cuma tinggal 7 orang doang atau kurang. 7 orang atau kurang, itu kalian baru bisa melanjutkan ke stage yang paling terakhir. Dan itu susah coy, susah, karena kita cuma pakai tus, gua enggak tahu apa kita bisa menang apa enggak ya. Oke, let's go. Kita akan mulai cuy, kita akan mulai. Go. Stage kedua dimulai ya teman-teman. Masih gampang sih, stage kedua ini masih easy ya. Ini sebenarnya gue skip juga gak apa-apa sih, cuman kalau kalian mau lihat ya gak apa-apa ya. Kalau kalian bosen, kalian skip aja ya. Karena namanya Steel Ball Run ya, begini teman-teman. Kompetitif lagi. Gak ada yang bunuh-bunuhan kan? Gak ada sampai sini sih. Masih aman ya. Ini pasti kita bakal bunuh-bunuhan sih, pasti sih. Karena ini banyak banget. Dan di belakang pasti masih ada orang lagi sih. Itu orang yang di belakang-belakang tuh biasa orang-orang yang ngisengin orang di awal-awal teman-teman. Oke, stage 2 kelar. Gampang banget kan? Stage 2 begitu doang cuy, gampang banget. Mana tim? Spin, nah nih spin. Kita sama steam aja ya. Oke, let's go. Lanjut ke stage ketiga, ini yang terakhir teman-teman ya. Abis itu kita akan bunuh-bunuhan. Ini di fat boy, kenapa gak langsung dibunuh aja sih? Ini harusnya dibunuh nih, ini The World bahaya banget ini anjir. Star Platinum The World ini bahaya banget coy. Ada yang stand yang ngeselin nggak? Kita coba cek ya. Tusk doang sih kebanyakan, tusk ya. Sama ini Star Platinum The World. Star Platinum The World nih pasti harus dibunuh nih. Cuma nggak tahu kalau dia masuk ke dalam tim itu susah juga tuh teman-teman. Kita mesti perang ya. Semoga aja gue bisa menang ya teman-teman ya. Supaya kita bisa ngedapetin arm gitu. Supaya gue bisa cepet-cepet showcase ke kalian tas gitu kan. Gue pengen juga gitu.
Susah cuy, tapi cuy sumpah gak bohong, susah gak bohong, susah banget. Kalau bisa sih mau cepet-cepet gue mau juga. Susah cuy, cuman cuy dapetin arme itu susah banget. Kemarin aja gue kena scam cuy, kena scam rip. Dia mau tukeran rip sama arm gitu kan. Pelvis kemarin, rip sama pelvis. Ke scam. Siapa yang ada sama gue ya, satu server ya, dia bilang rip. Aduh, susah sih teman-teman, susah ya kalau kayak begitu ya. Oke, di stage terakhir. Selanjutnya kita akan bunuh-bunuhan cuy. Harus. Welcome to the active class yuk. Ini ada dua yang bahaya teman-teman ya, yang tadi pakai si Star Platinum Dwarf nih, tapi ini sebelah kayaknya teman kita sih. Satu tim ya, jadi mungkin nanti bunuh-bunuhannya nanti gitu akhir-akhir ya. Tapi kita harus bunuh si Fatboy dulu sih itu. Si Fatboy itu soalnya dia pakai Star Platinum Dwarf juga teman-teman, dan dia tuh bahaya. Ini juga GR juga. GR bahaya-bahaya enggak sih GR ya. Cuman yang requirement ini yang berbahaya sih. Mungkin kalau tadi gue pakai SCR gue langsung dibunuh kali. SCR tuh bahaya banget soalnya teman-teman. Dia bikin tidur cuy. Oke, kita mulai ya ke terakhir ya. Balapan ke terakhir, ini bukan balapan sih. Kita ikutin si Pezzo aja, oke? Kenapa nih kuda gue lama jalannya kan? Kenapa nih kuda gue lama jalannya? Aduh. Di stage yang ketiga ini nggak begitu susah sih teman-teman. Ini stage ketiga apa stage keempat ya? Gue nggak tahu, udah gue lupa dah. Kayaknya keempat deh. Keempat ya. Stage keempat ini ya. Dan ini nggak begitu susah sih, cuman jalan-jalan begini doang. Cuman udaranya memang dingin. Kayaknya nih kuda gue jadi lemot gara-gara udaranya dingin deh. Soalnya gue biasanya kalau udah sampai sini itu gue biasa gak pakai kuda lagi. Jarang gue pakai kuda. Tapi karena gue tahu di akhir-akhirnya kita bakal balapan, bener-bener balapan teman-teman. Jadi gue butuh kuda karena kudanya lari cepet juga. Makanya stamina itu penting banget cuy. Stamina kuda itu kalian harus diperhatiin terus ya. Jangan sampai dia habis gitu loh. Soalnya nanti akhir-akhir kalian bakal susah sendiri. Ini kenapa kuda gue jalan lama banget ya? Oke, sebentar lagi kita sampai ke tempat penantian terakhir ya. Jadi kayak tempat buletan gitu, dan itu di situ kalian harus bunuh-bunuhan cuy. Kita lihat apa kita berhasil. Nah, ini Fatboy nih. Apa kita harus bunuh sekarang cuy? Fatboy ini berbahaya loh. Aduh, kan final stage. This is it. The battleground namanya ya. Waduh. Nah, the next stage will open. Stage selanjutnya akan terbuka ketika ada sisa orang tinggal 7 doang ya. Saatnya kita taruh kuda kita di sini. Lalu kita perang cuy. Pasti perang ini. Pasti perang. Ini nih. Ini bahaya nih, apa kita harus bunuh teman-teman? Dia solo player dan dia punya Star Platinum the World cuy. Ya tuh kan, kita harus kalahin yang lain ya. Kita harus kalahin yang lain. Mau gak mau cuy, kita memang harus mengalahkan yang lain gitu untuk menang. Apa kita akan menang cuy? Apa kita akan menang? Ini ya stage terakhir ini ya. Dan kita tinggal sisa segitu cuy. Alangkah lebih baiknya kuda kita ini kita taruh di belakang aja, karena nanti semuanya akan ke belakang ya. Kalau kita taruh ke belakang, kita bisa apa ya istilahnya? Kita bisa langsung jalan pakai kuda, cuy. Jadi kudanya ditinggal di sini aja, jangan ditinggal di depan. Karena nanti kan areanya tuh kayak PUBG gitu, areanya kayak mengecil. Areanya mengecil dan kita harus lari ke sana. Oh, siapa tuh? Oh, kita perang, cuy. Mau perang, cuy. Oh, perang. Wow. Rusuh, let's go, rusuh. Nggak peduli kita, rusuh ya. Udah harus rusuh, memang harus rusuh, cuy. Memang harus rusuh ya. Memang harus, cuy. Oh, tidak. Lempar nih bola. Makan nih. Bam, tembak. Oke. Okay. Oh, mampus. SCR tuh. Apakah CR ya? Oh iya, SCR kan? Anjir itu. Orang bahaya banget, cu. Tembak, cu. Tembak cu itu, cu. Tembak, cu. Terus, cu. Wah, kan tempat lapangannya mengecil kan? Lapangannya mengecil kan? Mana tim gua?
Dem, ada KCR cuy, ada KCR cuy. Ada KCR cuy. Ini SCR bahaya banget anjir. SCR bahaya banget ini loh. SCR bahaya banget nih, ada yang bahaya nih, ada SCR. Ada KCR, ada The World anjir. Bukan The World, apa Star Platinum The World maksudnya ya. Ini bahaya nih, kita harus bunuh cuy. Harus perang cuy. Siapa yang harus kita bunuh dulu? Gue sebenernya gak suka sama si ini nih, SCR. Boleh nih, SCR dulu deh, karena SCR nih bahaya banget nih. SCR ada 2 cuy, gila SCR ada 2 anjir. Ini harus dibunuh sih. Tapi gue gak berani, kalau gue serang dia akan nyerang gue dan semua orang akan nyerang gue. Oh dia ngajak ribut ternyata. Ah, kabur. Tidak, dia nyerang gue. Tidak, gawat. Mati, kena di porsi lu, love train, mantap lu. Mampus kena love train. Ini gue pengen bunuh orang ini. Anjing nih orang ini satu. No, Star Platinum, no, please, no, friend cuy, wah, mampus, beat down gue doang anjing, mati dah gue, bye-bye ya. Spin, help me, spin, help me. Oh no. Oh shit, dah bye, mati gue, gak mungkin hidup anjir. Kayaknya emang harus pakai SCR cuy gue cuy. Harus pakai SCR anjir. SBR susah temen-temen, susah buat gak dapetin army itu loh, susah banget oi, gak bohong, susah banget. Aduh, gimana temen-temen nih, sayang banget ya. Udah sampai stage hampir terakhir, gagal. Gara-gara dia pakai Star Platinum Duel gitu kan. Sebenernya desain-desain kayak gitu bagus banget anjir. Tolong, Muntun tolong. Gue dapetnya Sandy jelek mulu gitu kan, dapetnya Beach Boy, Sticky Finger, Mr. President. Apa itu Mr. President anjir? Bagus sih sebenernya Mr. President temen-temen. Karena bisa sembunyi ya. Biar kalian paksa mereka untuk berantem satu sama lain gitu. Kalian bisa sembunyi sebenernya sih pakai Mr. President sih. Yang sudah terjadi temen-temen ya. Kita kalah. Dan kita gak bisa ngalahin mereka semua. Jadi mau gak mau, gue akan tuker stand gue. Silver Chariot. Dan kita akan coba untuk pakai Silver Chariot. Tapi jangan sekarang teman-teman ya, karena ini waktunya udah 30 menit cuy. Kita cuman buat nungguin Steel Ball Run gitu doang. Mungkin kalian ngelihatnya cepet ya. Mungkin cuman 10 menit tuh. Aduh, hilang anjing arrow-nya. Mungkin cuman 10 menit lebih. Cuman bagi gue ini udah 30 menit lebih, jadi udah lama banget. Silver Chariot. Gue pake Silver Chariot sebenernya cuy. Cuman aduh, sayang banget ya. Tadi gue pakai Silver Chariot ya langsung ya. Ini yang paling penting nih, Pilot sama Conquer Wheel. Ini paling penting cuy. Paling penting sama ini sih, Your Own Shadow nih. Dan itu doang sih yang paling penting, itu doang sih teman-teman. Yang skill haknya ini loh yang paling penting tuh. Nah, itu cuy yang paling penting cuy. Dimana orang akan kena yang namanya nge-stun gitu, ke-stun lah pokoknya. Istilahnya ke-stun dan cukup lama ya. Ini kenapa lagi Crazy Diamond berantem sama Magician Red? Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa besok gua akan live, mungkin live kita main streamer simulator, mungkin lalu hari Kamisnya itu kita mungkin akan main Yakuza 0 mungkin ya. Gua pengen main Yakuza 0, jadi kita akan lanjutin Yakuza 0-nya tuh hari Kamis, oke? Dan hari Jumatnya lagi nanti kita akan lanjut JoJo lagi, oke? JoJo Ace of Heaven kita tamatin ya. Oke teman-teman. Bye bye. Ciao. Stop, Rosino!